ampun, sepi amat nih rumah ya. Mami pada kemana nih? Aku tuh lagi gak enak badan. Pengen telepon dokter cantik ini deh. Halo, dok. Dokter Hanum, halo. Oh, halo, Miss Cempon. Sakit apa? Oke, saya segera kesana ya. Baik, dokter Hanum. Aku akan menunggumu. Segera datang ya. Hai teman-teman, kali ini Hanum mau periksa si Miss Cemplon karena dia lagi hamil, mau melahirkan. Ayo kita berangkat. Ya ampun, lama amat dokter Hanum datangnya ya. Ih, ini siapa sih? Godain tangan kecil ini siapa ini? Lama-lama aku gigit loh. Siapa sih ini? Aku jadi ngantuk, lama-lama nungguin dokternya datang. Ih, tangan kecil ini selalu godain aku deh. Dia kayaknya lagi menghibur aku gitu. Tapi, ntar aku gigit loh, aku gigit nih. Aku tuh lagi gak enak badan. Aku tuh lagi lemes, males, pengennya tiduran mulu. Tuh kan, akhirnya aku tertidur pules gara-gara nungguin dokter Hanum datangnya lama. Teman-teman, aku tuh lagi gak enak badan. Di perut aku kayak ada sesuatu yang aneh gitu. Kira-kira aku kenapa ya teman-teman? Kita tunggu hasil periksa dari dokter ya. Alhamdulillah, aku tuh sehat teman-teman. Kata dokter Hanum, aku mau punya adik bayi. Yeay! Jadi di perut aku ini ada calon adik bayi kucing teman-teman. Doakan semoga adik bayi yang di dalam perut aku, Miss Cemplon ini sehat ya teman-teman. Ya elah, itu tadi dokter Hanum numpang selfie ya teman-teman. Ya ampun, dokter, jangan disesar sekarang, jangan dioperasi. Aku tuh belum waktunya melahirkan. Ini obatnya, sehari minum 2 kali ya. Iya dokter Hanum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya dok. Dan terima kasih atas kunjungannya. Alhamdulillah setelah minum vitamin dari dokter Hanum, sekarang aku lahap makannya teman-teman. Terima kasih ya udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe. Meong.